A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idasyamsu kuwirat, wa idan nujumu kadarat, wa idal jibalu suyirat, wa idal isyaru utilat, wa idal wuhusyu husirat, wa idal biharu sucirat, wa idal nufusu zuwijat, wa idal mau'udatu su'ilat. Alhamdulillah, adik kelas 1-2 sudah enggak sabar ya mau mendengarkan dongeng atau tausiah ya? Iya, nanti semoga yang hadir di sini Ustazah doakan semuanya nanti puasanya bisa sampai selesai. Lebarannya kita hari apa? Hari apa lebarannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, karo ngedel paling ya Allah, ketone kabeh suarane ya Allah. Oke, coba. Sekarang supaya sunnah kan ganjil 3 kali dengan salam yang ketiga ini bisa jadi pintu langit akan terbuka, keberkahan akan datang pada kita semua. Oke, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Halo semuanya di sana, 1000 penonton di sana. Rekae ora tenanan kudu buru kabeh lho. Umpamane nak ngadepane wae. Yang di belakang halo, masya Allah luar biasa, 1000 penonton di sana. Hai, umpamane gitu ya. Baik, 1, 5. Pinter, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Halo, apa kabarnya sore ini? Sakit? Tadi ada yang sakuno, ada kedengeran sakit gitu. Coba. Halo, apa kabarnya sore ini? Sakit loh. Ya Allah, bahaya gitu loh ya. Terus, ulang. Halo, apa kabarnya sore ini? Oke, baik. Halo, apa kabarnya? Wahai kawan semua, jawabnya alhamdulillah luar biasa. 1, 2, 3. Alhamdulillah luar biasa. Lagi. Alhamdulillah lagi semuanya. Alhamdulillah. Oke, kakak doakan yang di sini gitu. Nanti kalau kakak mendoakan dijawab amin gitu ya. Jawab apa? Jawab apa? Amin. Bener yang kur amin. Coba saya doakan semoga anak-anak di sini menjadi anak yang solih dan solihah. Pinter-pinter semuanya bisa sekolah dapat hadiah. Sunak gede bisa beli rumah tanah.
Amin. Saya doakan juga semuanya yang hadir di sini, mas-mas, mbak-mbak yang belum menikah, semoga segera menikah. Dan juga semuanya bisa naik haji ke Mekah. Allahumma, siapa yang mau ingin ke Mekah? Oke, saya mau ke Mekah, keliling Ka'bah sambil baca talbiyah. Lanjut. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Lagi-lagi, Allah, Allah, semuanya Allah, Allah. Masya Allah, luar biasa. Coba semuanya berdiri, bisa nggak berdiri juga? Semuanya berdiri biar nggak capek ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Topi Saya Bubar. Bisa ya, coba 1, 2, 3, topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Saking ini, kata topinya dihilangkan, ya. Nanti pas kata topi, diam. Saya bundar, bundar. Saya siap ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Saya bundar, bundar. Saya kalau tidak bukan saya. Sekarang diganti. Tuhan saya satu. Ya, yuk 1, 2, 3. Tuhan saya satu. Satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Rasa nggak wah? Cek dung, cek dung, cek dung, la la la. Gak perlu. Dah. Sekarang duduk kembali. Yuk duduk rapi sambil tepuk tangan. Yuk duduk rapi sambil tepuk tangan. Yang tidak duduk rapi, loncat sana ke sini. Awas nanti dicium sapi. Oke. 1. Yuk coba. 1, 2, 3, 5. 5. Masya Allah, luar biasa. Adik-adik, jawabnya siap coba. Adik-adik siap. Siap ya. Adik-adik siap. Oke, cerita akan dimulai. Cerita dimulai. Cerita tentang seorang anak yatim
tidak punya ayah tapi punya namanya adalah Joko. Namanya adalah Udin. Bukan, siapa? Siapa? Ayam. Apa? Umar. Bukan. Namanya adalah Bukan. Namanya adalah namanya adalah bukan Upin, bukan Upin, Upil malah, orang namanya adalah Uwais. Siapa? Coba ikuti suara saya. Uwais. Uwais Al-Qarni. Suatu hari di negara Yaman tinggallah seorang ibu yang sudah tua renta. Wes. Uwais, kamu di mana nak? Aduh. Aku sudah enggak bisa melihat loh, Uwais. Kamu di mana? Aduh, aduh. Sek iki opo iki? Oh ya. Oh, iki dhewe ketok ya. Tak lompat piye ya? Sek 1 2. Sek. Uwais, kamu di mana? Dia tinggal bersama dengan anak satu-satunya Uwais. Tahu enggak? Uwais itu ibunya penuh dengan bintik-bintik putih yang dinamakan penyakit sopa. Penyakit apa? Sopa. Apa? Opa. Ke opai. Memang opa itu bundar-bundar tapi bukan opa. Tapi apa? Malah suwak ini. Orang suwak mas, aduh kok suwak lu. Suwek lo malah, astagfirullah. Sopak, 1, 2, 3. Iya. Tubuhnya penuh dengan bintik-bintik putih dari kepala, badan sampai kaki, sehingga teman-temannya tuh kadang ngolok. Lihat itu. Kenapa? Si Uwais itu lo lihat. Sudah miskin, punya penyakit sopak lagi. Kasian ya. Begitu anak-anak ya. Tetapi Uwais ini anak yang sangat sopan. Ya boleh sopan tapi sholat. Ya, anak yang sangat soleh. Kalian masuk anak soleh enggak? Aku anak soleh, taat selalu. Bisa? Pada ayah ibu, juga guruku, ku sayangi teman, tak ku bedakan. Sujud pada Allah, tak ku tinggal. Oke, baik. 1, 2, 3, 5. Mantap, luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Adik-adik, taksi tahu anak-anak. 1 + 1 berapa? 1 + 1 loh. Berapa? 9 loh. Oke. Kasih tahu anak-anak. Uwais ini anak yang sangat dia selalu taat sama ibunya. Ibunya minta apa aja selalu dituruti. Contohnya,
tolong belikan bakso. Mangkat. Poso, pasrah poso. Ibu tolong belikan tahu gendrot ya. Ya, berangkat. Tolong ambilkan air. Ibu sangat haus sekali. Diambilkan, ya, karena ibunya itu ya sudah tua. Uwais selalu merawat ibunya. Semua permintaan ibunya selalu dituruti. Hingga suatu ketika, Uwais, ibu minta, ya toh, nanti kalau musim haji, ya toh, ibu diantarkan ke Mekah, ya toh. Kamu di mana toh? Ibu, ibunya sudah tua renta, buta lagi, nggak bisa melihat. Mau naik haji, waduh, gimana? Padahal kita nggak punya apa-apa loh, ibu. Tenang saja, Wai. Insya Allah kalau kita punya niat yang kuat, kita bisa naik haji ke sana. Ya ta? Ya, ya. Kamu di mana? Di sini. Wah, tak kali tahu. Ya, Uwais kemudian berpikir, wah, bagaimana cara mengantarkan ibu naik haji ya? Aku nggak punya kuda. Bagaimana mengantarkan ke sana? Ya? Apa? Pakai unta, nggak punya unta, apalagi kuda nggak punya. Nggak punya kuda, apalagi pesawat terbang nggak punya. Nggak punya Nana, apalagi seperti sekarang ini. Dulu iya nggak punya saat itu, apalagi sepeda motor nggak punya. Iya Nana, nggak punya. Wah terus bagaimana ini ya? Wah, akhirnya anak-anak, tak kasih tahu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Joko. Kok Joko? Siapa? Siapa? Siapa anak-anak? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mas Uwais? Kok Mas Uwais? Ya, Uwais yaitu berolahraga setiap hari, angkat beban supaya badannya kuat, akan menggendong ibunya dari negara Yaman ke Mekah. Digendong loh. Sampean kuat enggak gendong ibu ke pasar? Kuat enggak? Gendong loh. Ora kuat. Makanya supaya kuat olahraga setiap hari. Uwais ke pasar beli anak sapi anak-anak. Beli anak apa? Beli anak sapi. Nah. Ayo. Wis tak pukul lo iki anak lembune. Ayo melu aku. Nah. Ayo. Nah. Meh. Ora gelem to. Nah kok. Nah. Kambing. Nah, itu kambing gitu. Ya. Nah. Pas jalan gitu. Ayo. Dibar. Yo. Ayo. Aja. Kayak gondang tau. Ayo. Sampai di rumah anak-anak. Anak lembu itu digendong naik turun bukit. Bayangkan tuh. Anak sapi kok digendong itu. Gitu. Sehingga teman-temannya itu pada mentertawakan. Sini tak kasih tahu. Ubu-ubu. Lihat tuh. Uwais sudah gila. Masuk anak lembu bebek gendong.
sudah miskin juga lagi. Wah, tetap baik. Tapi anak-anak, Urais terus menggendong anak sapi itu naik turun bu. Sehingga 8 bulan kemudian tubuhnya berotot. Buka tangannya besar. Ya, sudah kuat badannya besar, kan? Tangannya kanan kiri, perutnya suspek. Kotak-kotak, badannya gede seperti huluk. Seperti apa? Iya. Wah. Pas musim haji, wah, digendonglah ibunya ke Mekah. Padahal jarak Yaman ke Mekah itu jauh banget, anak-anak. Seperti Jawa Timur ke Jawa Barat, jauh nggak? Digendong. Ayo ibu, kita naik haji. Naik haji naik apa? Kan kita nggak punya apa-apa loh, Uwais. Tak gendong. Wah, digendong anak-anak. Aku gendong, digendong. Sampailah di Mekah. Lalu baca tal dia labbaik Allahumma labbaik. 1, 2, 3. Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Kemudian ya, kayak turun dulu ya, bertik gendong ini. Ibunya mau turun. Wais, aku mau turun ya. 1, 2, 3. Si, aku gak bisa melihat. Kok jalan banget sepertinya. 1, tak lontot aja deh. 1, 2, 3. Hitung ya, 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2. Duit banget kok ya. Coba lagi. 1, 2. Aduh, boyaku sakit ya. Aduh. Wais. Kamu di mana, Le? Oh ya. Kemudian anak-anak, Wais mendoakan ibunya. Raketa kok gini. Begini. Halo. Kemudian Raket ngerti. Minggir. Alah. Ayo. Nah. Kemudian Wais mendoakan ibunya. Ya Allah. Nanti diaminkan ya. 1, 2, 3. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah. Masukkan ibuku dalam surga ya Allah. Kemudian ibunya bertanya kepada Uwais. Wahai Uwais, engkau selalu mendoakan ibumu. Bagaimana dengan dirimu wahai Uwais? Lalu Uwais berkata, wahai ibu, cukup dengan ridhonya ibu masuk surga, maka itu menjadi cukup bagi saya untuk bisa masuk surga. Jadi ridho ibu itu ridho Allah. Coba tirukan kakak ya. Ridho ibu, ridho Allah. Ridho ibu, ridho Allah. Ridho ibu, 1, 2, 3. Ridho Allah. Coba tepuk. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. 3, 5. 1, 5. Ayo, coba yang putri. Lomba tepuk tangan putri melawan putra. Ayo, yang putra belakangan. Coba yang putri dulu. 1. Putri lo ya. 1, 2, 3, 5. Bagus, 100 ya. Sekarang putra.
duduk rapi dulu. Biar bagus. Ayo, ayo. Tepuk satu, dua, lima. Bagus. Tiga, satu, tiga, lima. Sekarang semuanya, satu, dua, tiga. Tepuk satu, santai. Wah. Satu, dua, lima. Oke. Siapa yang mau jadi anak soleh? Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Siap-siap yang serempak. Adik-adik, ada loh seorang anak yang ingin soleh seperti Uwai. Namanya adalah Jojo. Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya anak? Siapa namanya? Jojo. Jojo sapi. Jojo bersama dengan kakeknya pergi ke masjid untuk sholat tarawih. Gede, gede, sini le. Iya kakek, apa? Ayo kita ke masjid, kita sholat tarawih. Sholat apa nana? Sholat apa? Iya, sholat tarawih. Tapi nanti kalau di masjid, yaudah. Tidak boleh gegetan. Oke, siap kakek. Benar loh ya. Siap. Jojo sama kakeknya ke masjid. Sampai di masjid. Sudah dimulai. Sudah dimulai. Kakeknya jadi imam. Ayo. Sholatul satu. Baiklah tersebut misalnya minta nabi sholat. Ayo, mas-mas, didapatkan sosnya, itu yang di belakang, ya, Jojo. Ayo, gojekan lah, ya. Oke, ya, yang di belakang. Siap, kakek. Oke, bagus. Budi, ya, nggak boleh gojekan lah, ya. Oke, ya. Oke, ya. Sholat kita mulai. Allahu Akbar. Yang di belakang, Jojo. Karena pandemi kemarin jarang bertemu dengan temennya, pasti mecik ketemu dengan temennya. Allah Akbar. Boleh tidak adik-adik? Boleh tidak? Yang sini bales. Apa? Boleh tidak? Yang di belakang ini. Ojo gojekan. Iya ya. Rukuk. Allahu Akbar. Ada gojekan ini. Ada gojekan nih. Malah gojekan melu. Seneng buri. Yang apa kan? Ayo, boleh tidak adik-adik? Ketika sholat tidak boleh ke? Ya Allah, tidak boleh ke? Gojekan harus tertib. Nah, saat itu si Jojo anak-anak keluar ingin beli mercon anak-anak. Beli apa? Beli mercon telu anak-anak ya. Oke. Sebelum kakak cerita berikutnya. Oke. Tunggu 10. Masya Allah luar biasa. Oke, coba semuanya berdiri kembali. Biar semangat. Ayo, semuanya berdiri kembali. Ya, biar segar kembali ya. Oke. Semuanya berdiri kembali. Oke. Riang hati dan gembira bertepuk tangan. Riang hati dan gembira bertepuk tangan.
bertepuk tangan, bertepuk tangan, loncat yang tinggi, loncat yang tinggi, riang hati dan gembira, ayo tertawa, haha, ayo tertawa, ayo tertawa. Oke, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, telinga, mata, hei, hidung, pipi. Siap ya? Satu, level satu, pelan-pelan. Satu, dua, tiga. Kepala, pundak, mulut, kaki. Ulang. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, telinga, mata, hidung, pipi. Level 2, agak cepat. Siap ya? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, telinga, mata, hidung, pipi. Sekarang cepat banget. Kepala, hidung, mata, sapi. Mata sapi ya? Tunggu ulang. Kepala, pundak, mulut, sapi. Aduh, kok mulut sapi lagi? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, telinga, hidung, mata, sapi. Sudah lagi. Oke, baik, sekarang duduk kembali. Yuk duduk rapi sambil tepuk tangan. Yuk duduk rapi sambil tepuk tangan. Yang tidak duduk rapi malah naik jalan-jalan ke jalan, awas nanti digundang jalan. Oke, baik. Tepuk 1, 2, 5. Tadi Jojo metu tuku apa anak-anak? Tuku dia telu mercone gede banget loh. Tik sumat ning arep masjid. Alah, rekae lho, yo, tenanan lho. Oke, balik ya. Simbae jadi imam kaget. Allah Akbar. Ada. Mas yang dihormatkan siapa ya? Oh alah, yo, si. Sholatnya batal, ulang. Ya Allah, Allahu Akbar. Si Jojo, mercon yang kedua, bismut meneh. Minggir, pedas, minggir. Ora. Mereka, ayo tenanan lho. Mau ngomong tok lho padahal. Bagus, men. Ya Allah, tenanan lho. Padahal mau ngomong tau lo ya. Simbae kaget meneh. Sami Allah liman hamidah. Ada. Sik. Sing dol motor sapa iki? Aduh ya Allah. Saya tak motorin. Cendelane tak buka sik. Aduh. Cendelane dibuka. Sini coba, siapa yang jalan mercon? Jodoh mertonnya jadi anak, sumut mana? Jodoh, jangan dilempar lagi, bahaya. Gak perlu tuh kek, yaudah, tas kandungnya mana? Aduh sakit deh, aduh. Adik, bahaya tidak aman mercon anak-anak. Iya, kemarin ada berita orang seorang anak main mercon. Merconnya gede banget ya, sumet. Kau orang betul semua.
Se. Terus dipilih iya anak-anak. Eh gitu, kok rambut lo mau pemecing lo. Saya tak pilih iya. Oh jadi kageti yuk deh. Gue di kageti. Usah lo bro. Musik. Cuma kageti lo. Oh jadi kageti tau. Kaget aku. Aku tak kaget. Gula macam ini. Terus tangannya terbakar anak-anak. Berbahaya tidak? Berbahaya. Makanya jangan suka main mar. Iya, jangan suka main mar. Mercon berbahaya. Baik, tepuk 1, 2, 5. Oke, siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati? Mari kita lakukan. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati? Yuk bilang hore. Siapa yang suka hati? Bilang hore. Siapa yang suka hati, mari kita lakukan. Siapa yang suka hati, bilang hore. Bilang hore. Semuanya plok plok plok. Hore. Siapa yang suka hati, semuanya plok plok plok. Hore. Tepuk tangan sama hore. Siapa yang suka hati, semuanya. Hore. Siapa yang suka hati, semuanya plok plok plok. Hore. Ya. Tepuk tangan sama hore. Siapa yang suka hati semuanya? Hore. Oke. Tepuk 1, 5. Baik anak-anak. Cerita dilanjutkan ya. Oke. Malam itu habis sholat. Dede. Ayo mulai. Orang sholat no, malah jalan wae. Wis rampung sholat wae. Ayo mulai. Iya. Kemudian pulang anak-anak. Sampai di rumah, cucu ketiduran. Di masjid ada pengumuman. Pengumuman, gunakan bapak-bapak, ibu-ibu, engkau badan tidak akan siap. Monggo enggal-enggal wudu, enggal-enggal sahur. Ya baik. Adik-adik. 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 Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah bilang saya. Oke, sekarang lomba duduk rapi. Iya. Lomba duduk rapi. Oke. Menghadap ke sini. Menghadap ke sini anak-anak. Oke. Okay. Duduk rapi menghadap ke sini. Oke. Okay. Baik ya. Oke. Okay. Yuk duduk rapi sambil tepuk tangan. Sini. Yuk duduk rapi sambil tepuk tangan. Oke. Okay. Baik. Masya Allah. Luar biasa. Hadiah akan dibagikan. Oke. Okay. Duduk tenang. Tidak ada suara. Oke. Okay. Iya, hadiah akan dibagikan. Yang bisa jawab pertanyaan nanti dia tarik namanya hadiah. Oke, coba lanjutkan ayat berikut ini anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada. Azwaja. Putri, lanjutkan. Azwaja.
naumakum subata putra kai ilali basa putri badannya nyina putri oke bagus skornya 1-1 coba lagi bismillahirrahmanirrahim sebentar dulu al-qari'ah تكلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه هو هاوية وما أدراك ما هي نار حامية اوكي سكرنا 2-2 ما شاء الله baik duduk rapi akan mendapatkan hadiahnya oke siap oke saya kira cukup sekian ya cerita dari kakak semoga bermanfaat insyaallah kita sambung kembali pada pertemuan yang lainnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.